sari ndi? Dari Gunung Sari Sanggalik. Mari ini ibu berarti ndi? Oh, Pasar Malam Kodam. Kenapa empat itu kali ini? Mas, rusun-rusun. Iya, rusun, Pak. Gunung Sari, Gunung Bonet, Thank you.
Pak wong iku. Yang di lokasi Gunung Sari, ambulan PMI. Rekan-rekan yang sudah di TKP, ambulan PMI. Sampun di lokasi depan asrama Gayatri ini arus lalu lintas padat ini. Memang lokasi langganan ini Mas Awang kalau di Gunung Sari depan asrama Gayatri. Dari rekan Wonokromo juga sudah merapat 85. Ya Mas Awang, sebagai perkembangan untuk korban ya, sampun dievakuasi Rembang Solo DKT ya, Rembang Solo DKT. Koordinasi dengan kepolisian seperti itu. Ya wis enggak apa-apa. Sampai jadi besok kali ini jangan maju. Betul, betul, lokasi sudah clear untuk korban, hanya tinggal BB untuk unit R4 aja dan R2 sudah ada rekan Wonokromo. Izin menghindari kemacetan, bergeser kembali Mako 71. Baik, maju itu dua ini untuk pantau dan responnya maju. Dilanjut biasa kan. Semangat sama Thank you.
Ambulan PMI DDC penyisiran mengarah ke utara 85. Tanamnya macam apa itu macam? Iya. Sudah di TKP pengecekan penanganan 85. Barang iki yo. Ya si. Maju, izin satu utara maju. Masuk, taruna. Satu pingsan di antaranya. Mungkin di mana foto tambahan jenis? Masih pengecekan Mas, mohon waktu. Memang korban 2 orang itu. Malam baik. Aman sah. Perkembangan ya, jadi yang untuk pingsan kondisi sudah sadar Mas, sudah sadar. Apa? Jadi satu ini cukup gimana? Mohon waktu Mas, masih pengecekan ya, pengecekan tuh semua korban total 3 orang. Apa ini kita kok bisa? Sakit Pak. Monitor. Cukup pelan. Oh, enggak apa-apa, ampun, aman. Nggih. Pun aman. Ini tempat diluruskan. Ini enggak apa-apa, Pak. Nggih, tangan dua-duanya taruh atas. Nggih, ampun. Nyedengan minggir dulu, Pak. Dibantu minggir, ampun. Boten apa-apa sikile. Satu korban laki-laki sementara kondisi aman, alat gerak bagus maksimal ya. Tinggal kita pengecekan dulu untuk yang perempuan 85. Satunya mana? Bapak enggak apa-apa. Aman, nggih. Perkembangan tuh satu korban lagi laki-laki kondisi sadar aman, alat gerak atas bawah maksimal. Pengecekan dulu yang perempuan karena mengalami luka tepat di mulut ya. Kondisi sadar update 8785. Bu, ini ditekuk bisa? Silakan dengan. Kok bisa? Oke. Kalau nggak tuh, habis ini, pasal jatuh, mas. Mana, silahkan. Wes, nggak apa-apa, udah. Bisa nepuk kok. Nggak apa-apa, itu rujukan, sah. RSAL lah, yuk.
Nanti? Burung Muhammadiyah. Tujuk ndi lo? Ayo RSAR. Enggak, sudah aman kok, enggak apa-apa itu. Udah, mari tak cek, mari tak cek. Nggih. Perkembangan untuk korban yang perempuan, Mas. Memang ada hematom tepat di wajah ya, sisi sebelah kiri. Koordinasi kita geser ke Rembang Solo RSPAL, RSPAL. Apa namanya itu aja RSPAL. Ketiga korban tuh. Agenda itu aja. Sementara satu korban, Mas, yang perempuan ini, yang ibu-ibu, untuk dua orang yang laki-laki, kondisi aman ya, kondisi aman, tidak perlu rujukan. LSB, yang merah. Eh? LSB. Maju, bagi masih di TKP, betul? Betul-betul, Mas. Sementara kita juga sulit mengamankan BB ya. Dan untuk identitas, mohon waktu, Mas. Karena personel kita juga menipis ini. Ini maju kita monitor. KBS. Pospon KBS 10, 2, 3, ya. Masuk-masuk KBS 10, 2 ini di penyisiran. Di 10, 2. Mohon waktu. Ini ada di depan DTC. Di lagi 10, 2. 8, 6. Pak, bantu nggih. Mas, bantu, Mas. Aku tak di dalam. Mas, identitasnya jaluk ana ya. RSAL. Okay. Mas, kok identitasnya saya jaluk ya? Kirim kenang aku ya. Bu, jangan foto sih. Ibunya ikut. Ini monggo. Cukup. Monggo ibu naik dulu. Amit, saya bantu. Amit. Gak usah kesusu, tenang aja, gak apa-apa kok. Temannya gak apa-apa. Mas, Mas sampe nang ngarep iki lho siji korbane. Nang sore wit. Nomor loro. Aku mau ora ya. Satu korban langsung kita geser Rembang Solo RSAL, RSPAL. Ini
bersihnya gak apa-apa, sah. Aku naruh rumah sakit di rujuk, lho, sah. Gak usah, dibersihin rumah sakit, lho. Pokoknya loro, nang rumah sakit dibersihin gimana, lho. Center Joshua. Satu korban 33 DTC Wonokromo memasuki RSAL. Proses serah terima sementara keluarga alhamdulillah bisa dihubungi. Masih pendampingan rekan korban kerja juga 85. Mana Mas? Koordinasi sih, Jero. Oh, sepi kok, alhamdulillah.